Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mukhlas Afandi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, pertama-tama kita buka dulu program aplikasi Mendeley desktopnya. Mendeley desktop, kita buka dulu aplikasinya. Nah, jika sudah terbuka, pada bagian tools, klik install Microsoft Word plugin, lalu klik OK. Setelah itu kita buka aplikasi Microsoft Word-nya. Kita buka dulu aplikasi Microsoft Word-nya. Klik link dokumen. Kita atur dulu ya jenis font sama ukuran fontnya. Lalu di bagian reference, nah di situ terdapat pilihan seperti insert bibliografi dan insert citation. Nah, lalu kita kembali ke Mendeley dan kita klik bagian add. Nah, setelah itu kita buka jurnal yang akan kita gunakan. Nah, di aplikasi Mendeley ini kita bisa langsung membuka mengecek jurnal tanpa harus aplikasi tambahan, sehingga kita bisa mengecek terlebih dahulu jurnal yang kita gunakan itu benar atau belum. Nah, sebagai contoh ya, saya akan membuat sebuah citasi menggunakan Mendeley. Pertama kita ketik bagian yang diambil dari jurnal yang digunakan ya. Kita ketik dulu jurnal yang digunakan. Nah, setelah kita ketik di bagian reference, terdapat pilihan insert citation. Kita buka sebuah box, lalu kita ketik nama penulis dari jurnal tersebut. Nah, jika sudah muncul jurnalnya, klik OK. Itu dia muncul. Kita juga bisa mengganti style dari bentuk citasinya ya, di sini di pilihan ini style. Nah, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, sini daftar pustaka ya. Pada bagian reference terdapat pilihan insert bibliografi. Kemudian cukup klik sekali, maka semua jurnal yang sudah dimasukkan ke dalam program Mendeley akan masuk sebagai daftar pustaka secara otomatis. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.